Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam Seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Pemirsa, Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kaimana yang terletak di Jalan Utarum Kompleks Bandara Kaimana akan segera diresmikan. Pembangunan Lanal Tipe D ini dibangun di tahun 2021 lalu, yang diharapkan dapat menjaga wilayah keutuhan NKRI, terutama wilayah laut di Papua Barat. Inilah bangunan megah dua lantai Markas Komando Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kaimana yang terletak di Renoma Kampung Trikora, Kota Kaimana. Pembangunan Lanal Tipe D di Kaimana merupakan bagian dari menjaga keutuhan NKRI, khususnya wilayah laut di Papua Barat. Sebelumnya, Kaimana hanya memiliki pos TNI Angkatan Laut. Namun dengan kehadiran Lanal ini, diharapkan pengamanan laut di kawasan pantai selatan menjadi lebih baik, guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk illegal fishing dan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan hukum di wilayah hukum Lanal Kaimana. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kaimana, Mayor Marinir Silenius Amelion Wihyawari, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, Lanal Tipe D ini